Halo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam dari kami dari Berkah Laut Nusantara. Salam sukses selalu untuk kita semua. Salam bahari untuk kita semua. Jadi sahabat, di kesempatan hari ini kebetulan kita lihat motor tempel Suzuki 20 PK tahun 2023. Gimana kondisi ini, masih pemakaian 1 tahun dan untuk bahannya sangat ramping ya sahabat. Kalau kakinya sama kayak yang tahun 2012 sampai 2016 untuk kakinya sahabat. Nah, sahabat Bahari, sahabat Berkah Laut Nusantara, kita akan coba lihat bagian konstruksi atau bagian dalam motor tempel Suzuki 20 PK 4 tak injeksi. Woi, mantap sahabat. Ini penampakan dalam kap mesin motor tempel Suzuki 4 tak 20 PK injeksi. Untuk keseluruhan sangat padat sahabat, sangat padat, sangat ya perlu pemikiran montir-montir yang terbaik kayaknya. Jadi sementara untuk mekanik-mekanik lokal mungkin perlu belajar yang sungguh-sungguh. Dan ini kondisi masih segel total, habis dipakai nelayan di Logending. Dan mantap sekali sahabat, sangat padat sahabat. Oke sahabat, mungkin sekian dari kami dari Berkah Laut Nusantara untuk sedikit men-spill konstruksi daripada Suzuki injeksi 4 tak 20 PK. Selamat malam sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.